Seterusnya, pemantauan harian KPDNHEP pastikan bekalan barang keperluan di Labuan mencukupi. Perinciannya, kita bersama dengan Harji Jack di sana. Teruskan, Harji. Terima kasih. Penguatkuasa Pejabat KPDNHEP Labuan melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan setiap hari, khususnya bekalan keperluan harian. Ia bagi memastikan harga siling ditetapkan dipatuhi serta bekalan terjamin di peringkat peruncit. Ini termasuk bekalan telur ayam yang dilapor stabil dan mencukupi. Pengarah KPDNHEP Labuan, Junaidah Arbain berkata, di samping pasukan penguatkuasaan, terdapat pasukan pegawai pemantau harga yang berfungsi untuk merekod harga setiap hari di 15 lokasi sekitar Labuan. Untuk aktiviti pemeriksaan dan pemantauan ini, iaitu aspek penguatkuasaan, memang pada setiap hari memang kita akan adakanlah tanpa gagal, walaupun hari bercuti, sama ada hujung minggu ataupun cuti-cuti perayaan pun, penguatkuasa tanpa gagal akan melaksanakan pemeriksaan. Sehingga kini, tiada peruncit atau pemborong melakukan kesalahan berkaitan bekalan barangan dan harga di pasaran. So far, pembekal QL di Kota Kinabalu, di Sabah, diorang masih memberikan komitmen yang baguslah apabila kami minta kuantiti yang kami perlukan di Labuan, untuk keperluan pelanggan di Labuan, mereka masih boleh menunaikan, masih boleh membekalkan kuantiti tersebut. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM siap siaga berdepan monsun timur laut. Segala persediaan termasuk memastikan kebajikan penduduk terjejas banjir dapat segera dibantu jika berlaku bencana. Memang kita dah ada kita punya depo bencana. Jadi sekiranya berlaku bencana, kita terus boleh salurkan bantuan kepada mangsa bencana. Seperti yang kita maklum, hujung tahun ni musim banjir, kita juga telah bersiap sedia 100% menghadapi yang dipanggil monsun timur laut. Jadi kita punya stor semua kita dah penuhkan dengan bekalan-bekalan dan juga pusat-pusat pemindahan. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa kebakaran di Labuan yang disumbangkan Lions Club of Labuan Mandarin. Antara yang disumbangkan, barang keperluan peralatan dapur dan tilam. Hampir RM800,000 diperuntuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan bagi memperkasa pembangunan asnaf, khususnya belia yang dilihat berpotensi melibatkan diri dalam perindustrian. Ketua Unit Pembangunan Asnaf Mawib Labuan, Ustaz Muhammad Syukur Norfini berkata, 20 asnaf terpilih dibantu bagi program latihan kemahiran tinggi kimpalan. Peserta terlibat juga ditawarkan peluang pekerjaan setelah tamat tempoh pengajian itu nanti. Pekerjaan yang memang terjamin daripada syarikat-syarikat atau industri yang mana dengan kerjasama TWI sendirilah. Program ini juga sebenarnya adalah mensasarkan golongan-golongan belia di bawah umur 18 tahun dan sehingga 35 tahun untuk menceburi bidang-bidang bahagian industri ini. Dan insyaAllah di akhir latihan ini mereka akan jaminan secara terus, itu secara bekerja terus di syarikat-syarikat yang kita akan lantik. Beliau ditemui pemerintah selepas melawat peserta kursus yang ditempatkan di Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu. Kami juga menawarkan program-program yang lain yang mana selari dengan kehendak industri lah pada hari ini. Program-program yang ditawarkan adalah program-program yang high demand, yang mana kita tengok untuk masa akan datang pun dalam negara mencapai negara maju. Program-program ini akan sentiasa memerlukan tenaga-tenaga kerja yang berkemahiran tinggi lah untuk memenuhi keperluan kerajaan dalam ekonomi semasa. Hospital Labuan menerima 178 notifikasi kematian di luar hospital dalam tempoh 10 bulan pertama tahun ini. Namun peratusan yang menerima bantuan kecemasan CPR kurang daripada 1%. Ini membuktikan kesedaran atau keyakinan orang awam untuk melakukan CPR adalah amat rendah. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Francis Paul berkata, kesedaran kepentingan CPR di kalangan komuniti perlu ditingkatkan bagi menambah keyakinan orang awam melakukannya jika berhadapan kes kecemasan. Justru, program First Labuan Mass CPR yang disertai lebih 500 peserta dari 20 sekolah dan 3 IPTA membantu komuniti mengenai pentingnya mempelajari ilmu CPR. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita ke